Konsep bilangan berpangkat. Ide dasar perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya, 3 pangkat 2 sama artinya dengan 3 kali 3. 3 pangkat 3 sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 4 sama artinya dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi, pada perpangkatan dapat dituliskan dengan bentuk A pangkat N, yang berarti A kali A kali A kali A sebanyak N. Dengan A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat. Pada perpangkatan berlabuh operasi-operasi sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah M. A pangkat N pangkat M sama dengan A pangkat N kali M. A pangkat M per N sama dengan A pangkat N dikurangi M. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut. 4A pangkat 5 kali 2 pangkat 4A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7. Sama dengan 4 kali 2 pangkat 4 kali A pangkat 5 kali A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7. Sama dengan 4 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali A pangkat 5 ditambah 2 ditambah 6A pangkat 7 sama dengan 64A pangkat 7 ditambah 6A pangkat 7 sama dengan 70A pangkat 7.
contoh soal. Nilai dari negatif 6 pangkat 3 adalah 6 pangkat 3 sama dengan negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Sama dengan 36 kali negatif 6 sama dengan negatif 216.